Kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak distrik Keuskupan Pangkal Pinang adalah untuk mengenang tri hari suci dalam gereja Katolik, yaitu Kamis Putih, Jumat Agung, Haleluya, dan Kebangkitan, di mana seluruh remaja Katolik yang tergabung dalam anggota THS dan THN ini diajarkan untuk cinta persaudaraan, rela berkorban, setia sampai akhir, dan kebangkitan. Acara ini juga diikuti kurang lebih 200 remaja umat Katolik yang ada di Kota Batam. Pendadaran THS dan THN ini memiliki 4 pilar yang harus selalu dipegang oleh para calon anggota THS dan THM, yaitu Men Spirit, Organisasi, Rekreasi, dan Olah Fisik. Organisasi yang dinaungi oleh Keuskupan Pangkal Pinang ini sudah berjalan selama 9 tahun di Kota Batam, dan acara kali ini adalah salah satu acara rutin di setiap tahunnya. Ya, dan memang silat ini dibentuk dari seminari yang ditunjukkan banyak para pimpinan yang akan jadi pastor sebenarnya. Tetapi karena perkembangan ini bagus, nilai baik, artinya dibuka untuk umum. Awalnya organisasi ini berlaku untuk para generasi yang ingin menjadi seorang pastor. Namun hal itu tidak terrealisasi, sehingga Keuskupan Pangkal Pinang membuka untuk seluruh umat Katolik dan tidak membatasi umur para jemaat. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.